Seragam baru kau pasus untuk perang hutan bisa mematikan musuh dengan mudah, sempurna dalam kamuflase. Baru-baru ini, pasukan khusus yang juga dijuluki Baret Merah itu memiliki seragam baru. Seragam baru itu dirilis menjelang hari ulang tahunnya yang ke-69 pada 16 April 2021 lalu. Seragam baru Kopassus ini juga diklaim memiliki kemampuan lebih baik untuk berkamuflase atau saat melaksanakan misi di alam Indonesia. Setidaknya itulah kabar yang merebak seiring dengan beredarnya cuitan di Twitter terkait seragam baru Kopassus. Dalam cuitan akun @twitterhfng9 tersebut tertulis kemoplas baru Kopassus memang sesuai dengan hutan Indonesia dan susah untuk dikesan. Dari cuitan yang tayang pada 15 April 2021 itu turut dilengkapi dengan 4 foto yang disebut merupakan wujud dari seragam baru Komandan Operasi Baret Merah. Dalam foto yang tersebar terlihat loreng dari seragam Kopassus terlihat sangat didominasi warna hijau yang seperti mencerminkan hutan tropis Indonesia. Dalam salah satu foto, mata kita tidak bisa dengan mudah menemukan posisi dari prajurit Kopassus yang bersembunyi karena sangat menyatu dengan pohon-pohon di sekitarnya. Namun, benarkah itu merupakan dari seragam baru Kopassus yang hadir menyambut ulang tahun mereka ke-69 Jumat lalu? Nyatanya, beberapa foto yang diunggah itu oleh akun @twitterhfng9 sebenarnya sudah pula disiarkan oleh akun Lembaga Keris dan Indonesian Fitness pada 28 November 2020 silam. Kala itu, dijelaskan bahwa foto-foto itu memang benar merupakan seragam baru Kopassus khusus untuk misi perang hutan. Seragam baru itu secara resmi disebut sebagai loreng perang hutan darah mengalir alias PHDM. Ini merupakan hasil riset mendalam dari pusat penelitian dan pengembangan Kopassus. Seragam PH perang hutan hasil riset anggota, tutur kepala penerangan Kopassus Letkol Infantri Ahmad Munir, Senin 19 April 2021. Riset yang dilakukan tentu saja tidak akan dilakukan secara sembarangan, sebab kemampuan berkamuflase dengan lingkungan akan menentukan keberhasilan misi. Bahkan nyawa dari prajurit bisa sangat dipengaruhi oleh kemampuan seragamnya mengelabui mata musuh. Dalam seragam yang kelak akan lebih banyak digunakan oleh pasukan rimba hutan ini, warnanya terlihat lebih didominasi hijau lumut, layaknya hutan, warna hutan tropis Indonesia. Selain itu, terdapat pula warna yang menyerupai warna aliran darah yang menjadi salah satu khas seragam pasukan elit Indonesia tersebut. Warna merah darah yang ada dalam seragam Kopassus sendiri sebenarnya memiliki makna khusus. Setidaknya hal itu pada cuitan Panglima TNI Hadi Jayanto tepat pada HUT ke-67 Kopassus 16 April 2016. Loreng darah mengalir bukan sekedar corak desain belakang, namun punya makna filosofis mendalam, tertulis Hadi Cahyanto dalam cuitannya. Prajurit Baret Merah tak pernah gentar menghadapi musuh negara, walau harus bersimpah darah, sambungnya.